Selamat malam semuanya. Kita ini udah tahun 2014, gak kerasa udah Februari lagi ya. Kemarin tuh pas tahun baru, awal tahun tanggal 1 Januari, gue ingat banget ada kejadian selain rame-rame pergantian tahun adalah polisi nangkep teroris lagi, ya gak? Di daerah Ciputat. Nah, rumahnya Bang Arif. Ya bener kan? Bener kan ada yang ditangkap daerah Ciputat kan? Abang, gue bisa kesana boleh. Ada yang ditangkap di sini? Enggak ya? Walaupun gue juga suka bingung kenapa teroris ditangkap dari dulu tuh kalau gak Ciputat, Pamulang, gitu-gitu ya. Daerah-daerah yang jauh-jauh gitu ya. Kayak gak lama lagi nih ditangkap deh. Yang gue suka seru dari lihat berita penangkapan teroris adalah pasti kan dia ditangkap di kontrak-kontrakan gitu kan, kontrakan yang dempet-dempet ditangkap sama polisi. Terus berita tuh, semua berita tuh wawancara tetangganya gitu kan. Tetangganya semua pasti sama jawabannya. Gini, saya gak nyangka ya ternyata saya tetangga sama teroris. Padahal selama ini dia orangnya pendiam loh. Saya gak nyangka banget ternyata sebelah saya itu teroris bikin bom. Semua teroris pasti pendiam, ya gak? Emang ada teroris blak-blakan gitu ya? Nongkrong di saya gitu ya, bikin bom lagi ngerakit. Rame-rame pada pakai kupluk yang cuma bolong mulut sama mata itu. Tau gak lo ya? Biasa kan nongkrong rame-rame minumnya satu ya, rame-rame wifi-an kan. Googling apa? Ini nih cara ngerakit bom. Gimana ya? Kan gak mungkin udah pasti pendiam semua teroris ya. Gak ada yang dia belak-belakan gitu kan, baru pindah tetangga. Tetangga baru ya. Iya, kerjanya apa? Saya teroris, bu. Ntar lagi saya ledakin di sini nih. Oh, teroris gitu ya. Jadi pas ditangkap dia, pas diwawancara, ibu nyangka gak teroris? Oh, udah nyangka. Dia bilang pas datang dia teroris. Gak bakal. Teroris pasti pendiam. Pasti pendiam gitu ya, gak ada yang belak-belakan teroris. Aneh-aneh aja. Terus dari dulu, dari kecil tuh gue paling gak pernah beli trompet. Padahal kan trompet tuh ciri khas tahun baru, ya gak? Karena gue tahu banget ya, kalian kalau beli nasi goreng, ya gak? Abangnya bikin, dicobain dulu kan nasi goreng, enak apa enggak? Trompet gue jamin dicobain semua sama abangnya. Dia gak mungkin jual barang gak berfungsi ya dong. Gak mau dong dia jual pas kita beli, kok gak bunyi bang? Gak mungkin, pasti dicobain satu-satu. Kan jijik, iya gak? Lu ada yang beli gak? Ada lagi yang beli. Pasti kan satu-satu, oh nyala gitu ya. Itu kayak waktu SD tuh yang jual Dracula-Draculaan tuh gak, yang gigi. Nah. Itu pasti dicobain. Gue waktu SD beli gitu kan. Dan lu ada yang beli gak? Pasti ada yang pernah beli. Ya kan? Beli juga apa yang dagang? Ini yang dagang kayaknya. Ini yang dagang pasti. Saya jual ayam negeri. Yang warna-warni ya? Ini jual ayam. Lah. Apa? Gigi Dracula itu contohnya dari giginya dia. Udah segitu aja, terima kasih banyak.